Oke, teman-teman, selamat sore semua. Sehat selalu untuk teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Sukses dan sehat buat kalian semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Atau teman-teman dengan mengklik video ini, teman-teman akan saya ajak dari bagian belakang ini. Di depan kita ini adalah KM Geovani, guys. KM Geovani, saya update kembali ini. Hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dan kita akan merefood sekeliling kapal ini. KM Geovani sudah tampilan baru, guys. Propellernya sudah dipasang ini dua-duanya, sebelah kiri dan kanan. Dan ini bagian belakangnya. Jadi Geovani merubah catnya menjadi warna biru, guys. Di atas juga nanti akan dicat, tapi di bagian bawah ini sudah semuanya dicat dan dibersihkan. Jadi ada penampilan baru dari KM Geovani, ada tambahan cat warna biru, guys. Nah, ini di bagian belakangnya propellernya. Ini sudah terpasang juga propellernya. Ini propeller sebelah kiri menghadap darat sudah dibersihkan, makin kinclong saja ini. Nah, ini pintu kemudinya, guys, pintu kemudi. Sementara yang ini sebelah kanan propellernya juga sudah terpasang sebelah kanan, guys. Nah, dan di ini sudah dipasang juga anti karatnya juga sudah terpasang semua ini. Anti karat baru semua ini, guys. Jadi yang masih ada ya tetap ada karena masih tebal. Sementara yang ini sudah dipasang baru juga anti karatnya. Ini penampilan propeller yang sebelahnya ini, guys. Sebelah kanan menghadap darat. Ini mesin Cummins asli 1600 horsepower, guys. Itu dia untuk penampilan KM Geovani di bagian belakang. Nah, kita nanti akan melihat keliling dari kapal ini, guys. Sekeliling kapal kita akan lihat. Ini penampilan KM Geovani. Oke, kita nanti akan jalan ke depan untuk sekeliling kapal ini. Oke, guys, ikuti terus, guys. Oke, guys, kita lanjut. Ini penampilan di sudut yang agak lebih tinggi. Kalau tadi kan kita liput di bagian bawah, nah kita naik di atas ini. Dan ini dia, guys, yang saya maksud penampilan baru dari KM Geovani. Jadi di bagian kita lanjut, guys. Sorry tadi ada adik teman kita yang ini yang saya maksud, guys. Jadi Geovani sekarang sudah dicat pakai warna biru di belakangnya dan nanti sampai di bagian depan itu warna biru. Nah, ini makin keren karena modelnya berubah, guys. Jadi nanti di depan juga agak kebiruan lebih banyak. Cuma yang tengah ini yang warna putih. Jadi memang, guys, kita akan lihat secara keseluruhan dari bagian kapal ini. Kemudian nanti kita lihat di bagian keliling dulu. Tadi kan bagian sini sudah kita buat. Nah, ini kru lagi sementara membersihkan, kemudian nanti dicat. Ya, sana sudah catnya sudah warna putih, guys. Nah, jadi warnanya keren ini. Mantap. Semangat. Semangat. Pasukan Geovani, guys. Mereka. Nah, ini dia. Ini pasukannya. Jadi dari belakang ini sampai di depan ini. Nah, ini catnya sampai di depan itu warna biru. Dan ini masih ada bis-bisnya yang nanti akan lebih mantap lagi. Jadi nanti kita tetap akan pantau kapalnya. Dan nanti kalau dia sudah di Manado, kita akan buatkan video drone untuk kapal ini melayang. Jadi dia penampilan baru semakin keren, guys.
Ini dia sudah dipasang anti karat. Makin mantap ini. Di bawah sudah diamankan semua, sudah dipasang anti karat baru. Tebal banget ini anti karatnya, guys. Anti karat baru, guys. Jadi yang sudah ini ya tetap masih ada, tapi yang so bisa diganti akan diganti. Di bawahnya sudah bersih, guys. Ini juga sudah dipasang anti karatnya, yang ini juga. Nah, anti karatnya ini, guys. Oke, mantap. Penampilan Giovanni, guys. Cat warna birunya ini yang keren nih, mantap. Penampilan baru. Di atas ini Giovanni ini, namanya masih. Sementara di bagian depan ini, lihat nih. Tuh, bagian depan sudah pakai biru, guys. Mantap. Nih, keren penampilannya. Warna biru. Tampilan baru dari KM Giovanni, guys. Jadi ini Giovanni, makin mantap Giovanni, guys. Tampilan barunya keren, warna biru banyak sampai di belakang, guys. Keren pokoknya. Ini di warna biru hampir memenuhi di bagian depan. Jadi modelnya seperti kapal pel nih, guys. Lihat di sebelahnya, teman-teman. Ini dia. Bagian tengahnya sudah dipasang semua. Ini anti karat kiri kanan. Anti karat baru ini semuanya. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia. Ini atasnya. Di warna birunya. Keren ini warna biru. Dia ngambil lagi di sebelah satu sisinya, di kanan menghadap darat. Nah, ini mungkin akan diganti juga, ini di las baru mungkin, karena sudah keropos itu terlihatnya. Anti karat baru juga sudah diganti, anti karat baru. Ini dia, guys. Ini batas untuk air, batas kapasitas muat. Itu juga anti karatnya sudah diganti. Mantap ini. Yang Giovanni. Oke, kita lihat ya, guys. Penampilannya. Penampilan baru dari KM Giovanni, guys. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Bagian yang paling belakang. Ini bagian penampilan bagian belakang. Itu. Oke, teman-teman, itu untuk Giovanni penampilan baru. Kita akan menunggu Giovanni di Pelabuhan Manado. Kalau pas berangkat agak siang, kita akan buatkan video drone penampilan baru dari KM Giovanni.
Mantap. Oke. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di video-video Geovani lainnya. God bless you all.